Oma opa, ibu bapak, rekan-rekan muda, anak-anak, adik-adik yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, selamat Hari Raya Paskah. Jadilah manusia baru, manusia Paskah, manusia yang berpengharapan di dalam hidup ini. Hari-hari ini, Gereja Santa Maria Regina, umat Allah yang terkasih, sedang berusaha untuk mengembangkan usaha ramah lingkungan, ya, sebagaimana juga ditulis oleh Paus Fransiskus Laudato Si. Ya. Nah, dari sanalah kita diajak untuk menyadari bahwa bumi yang kita tinggali ini adalah rumah bersama. Maka kita harus merawat baik-baik betul, bukan cuma untuk generasi kita, tetapi juga untuk generasi-generasi berikut. Itu sebabnya saya mengajak semua insan umat Allah Paroki Bintaro Jaya ini untuk senantiasa menjaga dan merawat lingkungan hidup kita, agar kita sungguh menjadi insan-insan yang senantiasa juga mengalami shalom. Shalom itu artinya punya relasi yang dekat dengan Allah, relasi yang baik dengan sesama, yang juga ramah dengan lingkungan hidup kita, dan terutama juga baik adanya dengan diri kita sendiri. Ini akan semoga Paskah yang kita rayakan ini menjadi awal yang baik untuk senantiasa menjaga, merawat, memelihara lingkungan hidup kita.